Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi di kali, lagi mencari bahan buat dibikin bonsai. Itu ada iprik di sana. Nah, ada iprik, cuma polanya kurang cocok buat kita, jadi nggak diambil. Nunggu agak besar dulu baru diambil. Tidak jauh dari iprik terdapat juga banyak pohon loa ya. Pohon loa itu sahabat saya lagi mencoba untuk menyeberangi kali. Doakan biar selamat. Mudah-mudahan ada anak-anaknya buat kita bisa dongkel. Kita menemukan pohon iprik lagi ya. Kita menemukan pohon iprik lagi. Tidak jauh dari tempatnya pohon loa yang tadi. Nah ini lokasinya tidak jauh. Tapi kemungkinan gak kita ambil, dikarenakan ini di tebing ya. Di atasnya ada rumah juga, takutnya longsor. Jadi yang kita ambil mungkin pohon loanya saja. Sahabat saya itu entah dapat bonggol apa ya. Kita lihat lebih dekat. Apa? Hah? Nyugak. Bongkar. Dapat bongkahan. Bongkahan loa. Ikuti ya proses pendongkelannya. Nih, coy. Lurus ini. Ada dua. Cuma lurus polanya. Ini entah dua pohon, entah satu pohon. Kita lihat bawahnya. Kali aja bagus polanya. Terlihat jelas karakternya. Kita putuskan gagalkan saja. Karena polanya juga jelek ya. Gak mempunyai karakter. Tanggung. Mau dibikin buat apa. Karakternya bingung. Sudah gede soalnya batangnya. Sudah besar. Mungkin saja mungkin kita cangkok. Mungkin baru bisa. Ternyata di dekat pohon loanya itu ada pohon amplas. Amplas hitam. Ciri-ciri daunnya itu kasar ya, bawahnya kasar. Terus atasnya juga kasar. Mirip sama amplas putih, hampir sama. Kalau batangnya hitam ya.
Pulang.